Hari ini saya nak tunjuk cara untuk buat lasagna. So, bahan-bahan yang kita gunakan adalah roti. Okay, ini roti gardenia. Telah dibuang kulit tepi dan kita lepehkan dia. Lepas tu, kita gunakan daun parsley. Mix herb. Oregano. Okay. Lepas tu, kita juga gunakan cheddar cheese yang telah dihiris nipis. Okay. Kat sini, kita ada sos bolognese. Okay, so untuk sos bolognese ni, mula-mula kita masukkan bawang putih dengan bawang merah yang telah didadu. Kemudian, kita campurkan daging yang telah dikisar dan kita tumis hingga naik bau. And then, kita masukkan pula sos pizza. Dan kita campurkan sedikit garam. Okey, yang saya pegang ni pula adalah white sauce. Okey, kita masak white sauce ni gunakan mentega, tepung gandum, 2 sudu, cheese. Lepas tu kita juga gunakan susu segar. Kita masak sehingga dia jadi pekat macam ni. So, untuk buat lasagna, kita sediakan satu dulang yang bentuk petak dan kita balutkan atau selaputkan dia dengan sedikit aluminium foil. Okey. Kemudian, kita masukkan roti yang telah di dipenyek-penyek tu dekat dalam dia. Kita penuhkan setiap ruang. Okey, lepas tu kita masukkan sos bolognese. Okay, kemudian kita masukkan pula white sauce. Okay, and then kita masukkan kita punya cheese. Dan kita teruskan pula dengan lapisan kedua. Lebih menarik, kita bolehlah campur mixer kat atas ni.
Korang juga boleh campurkan mixer parsley oregano dekat layer-layer tengah tu. Jadi rasa herba dia lagi kuat. Lepas siap kita ni, kita bolehlah bakar di dalam oven selama 30 minit bersuhu 200 darjah Celsius. Selamat mencuba!